Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat bancuhan untuk semburan kandang. Maknanya semburan kandang ni, apa yang saya akan buat adalah saya akan bancuh EM dengan molasses dan campur dengan air untuk kita sembur di kandang untuk menghilangkan bau jika ada. Jadi dengan cara ini kandang kita sentiasa tidak ada bau. Dan juga lebihan itu saya akan guna untuk menyiram pokok-pokok yang ada di sekeliling kebun ni. Okey, kita mulakan sekarang. Untuk semburan ni saya akan gunakan tong 16 liter. Jadi EM yang saya guna adalah sebanyak lebih kurang 300 ml lebih sikit, dan saya akan tambah dengan molasses sikit. Saya akan bancuh dalam ni sedikit saja dengan tambahan air sedikit. Sebab apa? Saya nak bagi EM tu bangun sikit. Jadi saya akan biarkan dalam ni selama lebih kurang sejam, dan kemudian baru saya masukkan ke dalam penyembur tu. Okay. 300 ml. Molas sikit je. Sikit je molas. Tak perlu banyak. Banyak sangat akan semut dah datang kan. Okay, saya nak bangunkan je. Sama dengan cara saya buat masa saya nak buat nak hilangkan busuk bangkai babi tu. Cara lebih kurang sama. Bancuhan yang saya akan guna lebih kurang 1 nisbah EM dengan 50 nisbah air. Tak sampai sejam pun, tapi tak apalah. Hari nak hujan dah pula ni, jadi saya akan terus buat semburan lah apa yang saya dah baca tadi ni. Mana pergi dia punya tali dia? Apa? Tali dia. Tali bahu. Okay. Hari nak hujan. Elat sambung menyambung. Nanti ada lagi sikit, nanti kan saya sambung esok. Pentingnya kalau nak sembuh untuk dekat tempat yang panas, kita sembuh pada pagi, awal pagi ataupun petang dalam pukul 5 lebih, dekat pukul 6 atau awal pagi sebelum pukul 10. Sebab kita nak mengelakkan daripada UV. Jadi kalau sembuh di kandang pun kita buat, biasanya kita buat macam tu juga, awal pagi atau petang. Okey, itu sahaja dari saya. Kalau suka, sila tekan like dan subscribe, dan sila komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jumpa lagi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.